Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pasien positif COVID-19 di Pusdikom Cimahi 100% sudah sembuh. Sedangkan di Secapa, 400 pasien positif COVID-19 pun sudah dinyatakan sembuh. Bahkan jumlah pasien COVID-19 di Jabar pun kembali terkendali dengan angka reproduksi di bawah 1, yaitu 0,75. Setelah sempat terjadi lonjakan jumlah orang yang positif COVID-19 di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung dan Kota Cimahi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini pertambahan jumlah pasien COVID-19 di Jawa Barat kembali terkendali. 100% pasien positif COVID-19 di Pusdikom Cimahi sudah sembuh dan 468 dari 1.368 pasien positif COVID-19 di Secapa pun sudah sembuh. Kesembuhan 100% terjadi di Pusdikom. Ya, Pusdikom semua yang terkonfirmasi positif setelah dilakukan pengetesan lagi dan semuanya sembuh 100%. Dan yang di Secapa kurang lebih ada 400-an itu sudah sembuh. Dan prediksi kita bahwa OTG institusi kesehatan cenderung hampir semuanya baik dan saat ini angka reproduksi COVID-19 di Jawa Barat pun kembali di bawah 1, yaitu 0,75. Budi Hartati, Bandung TV.